Dalam rekaman video yang viral di media sosial, terlihat kendaraan berplat merah bernopol B1747 Gekwi melawan arus di persimpangan Jalan HM Joyo Mertono, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Rekaman video mobil berplat merah melawan arus tersebut terjadi pada hari Sabtu, 15 Januari 2022. Kendaraan dinas sedan memasuki jalur yang berlawanan dari arah keluar tol timur menuju Pulau Kapal. Keterangan warga setempat, sedan tersebut mundur saat kendaraan lain melintas dari arah jalur Kalimalang hingga nyaris terjadi kecelakaan. Kasat Lantas Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Agung Pitoyo, mengatakan pihaknya tak segan memberi sanksi jika memang pengemudi melanggar lalu lintas. Sebelumnya, video berdurasi 9 detik tersebut juga diposting oleh salah satu akun Instagram @infobekasi pada Sabtu 15 Januari 2022 lalu.